Assalamualaikum, hai teman hebatku, apa kabar kalian? Gimana? Apa hari ini ada yang baru pulang lomba? Nah, habis pulang dari lomba seru banget ya kita belajar lagi dengan krayon barunya Ken & Kali yaitu Gribble. Siapa sih yang gak tahu Gribble? Iya, Gribble Oil Pastels ini berisi 55 warna, harganya berapa ya? Kalau gak salah sekitar 70-80an ribu kayak gitu. Selain krayon, untuk isinya ada pensil nih, pensil 2B, lalu holder untuk pegangan krayon biar lebih kuat gitu memegangnya ya. Ini ada alat kerik gambar ikan lucu, rautan biar memperuncing ujung krayon. Nah, untuk gambar ini kita dipandu oleh siapa nih? Tangan siapa yang kidal? Tangan kiri. Kalif. Nih Kalif lagi menggambar orang ya. Lagi ngapain kira-kira lelaki ini? Memegang sesuatu teman hebatku, yuk. Memegang piala ternyata. Kalian silakan ambil kertas dan menggambar juga seperti Kalif biar kita belajar bareng ya, menambah gambar. Lalu kita coba mewarnai langitnya. Nih, langitnya ada 3 tingkat awan. Untuk tingkat pertama Kalifnya memilih warna biru teman hebatku. Oke teman hebatku, lanjut di awan tingkat kedua. Rencana Kalif mau buat nuansa pink, cuman biar pinknya lebih cetar membahana ya. Untuk warna awalnya warna seperti merah marun ya, di Gribble tulisannya crimson gitu ya. Bacanya apa tuh, crimson atau crimson? Yang penting kalian membuat warna itu harus membaur ya satu sama lain. Caranya boleh dengan cara melingkar-lingkar kayak gitu, membulat-bulat, atau dengan trik-trik kalian. Yang penting harus melebur satu warna ke warna lain. Oke? Terakhir di tingkat yang ketiga adalah warna ungu teman hebatku. Warna ungu paling gelap, kemudian nanti ungu sedang ke ungu muda. Apa ya nama-namanya di Gribble tadi Kalif udah tunjukin. Tinggal kalian contoh ya di kertas warna kalian. Oh iya, mama sampai lupa, biar unik kita tambahin warna biru min kayak gitu. Dia birunya kehijauan. Hijau min apa biru min ya Kal? Iya, hijau min. Oh iya, mama nanya ya, maaf ya. Soalnya yang tahu warna itu sebenarnya Ken sama Kal. Mama itu yang sering nganter, yang mendoakan, yang supporter number one deh teman hebatku. Mana nih minnya nih, coba kita tunggu ya. Warna minnya namanya apa ya? Nah itu tuh teman hebatku. Apa namanya? Pale green. Nah jadinya lebih hidup gitu ya warnanya, gak monoton gitu ungunya. Oke deh, lanjut setelah ini kita mau buat matahari. Treng, sudah jadi mataharinya. Kapan buatnya Kalif ya? Padahal mama stop bentar ke dapur, mataharinya udah jadi. Dan kanan kiri kita buat runcing-runcing aja nuansa pagi menuju siang. Kanan biru, kiri kuning, kemerahan kayak gitu. Tengahnya apa, Ma? Warnanya putih, terus kita usup-usup dikit pakai jari agar warnanya melebur deh teman hebatku. Sekarang kita ambil Gribble artis kita, di mana ini warna Gribble yang lebih tebal dari yang si oil pastels. Dan ini cocok banget untuk menghias-hias, menebalkan warna-warna. Jadi deh seperti ini hasil karya Kalif.